hadirin para pecinta seni yang berbahagia. Demikianlah tadi penampilan Tabuh Sumamang Bali dari Seni Kesenian Semara Pegulingan, Dwi Cita Karana, Banjar Antap, Desa Adat Panjer. Jangan jatuh. Dan hadirin selanjutnya di sisi panggung barat akan kami tampilkan Seke Kesenian Pelegongan, Sekar Kumara, Banjar Abian Nangkekaja, Desa Adat Kesiman, yang akan mempersembahkan Tabuh Gilak Cengceng. Ceng, suara cengceng berbunyi sebagai awal atau kawitan pada tabuh ini. Kemudian disambut dengan instrumen lain seperti kendang kerumpungan dan bila-bila gender rambat, gender barangan, gangsa gantung, dan gangsa jongkok yang mempunyai nada nada unik yang menjadi ciri khas pada gamelan pelegongan. Dengan mengolah unsur-unsur musik seperti melodi, tempo, ritme, dan dinamika yang dikemas sedemikian rupa dengan pola-pola yang khas sehingga menjadikan alunan musik yang klasik. Tabuh ini merupakan sebuah tabuh petegak yang telah diwariskan secara turun-temurun dan biasanya dimainkan sebelum tari Sangyang Dedari Legong Kraton Lasem Mesola atau Mebajar. Pembimbing Inyoman Sudarni, pembina tabuh Iwayan Bagiada, Iwayan Joni Suparma, Imade Dedik Witnyana. Dan hadirin, mari kita saksikan bersama Tabuh Gilak Cengceng dari Seke Kesenian Pelegongan Sekar Kumara, Banjar Abian Nangkekaja, Desa Adat Kesiman. Dan hadirin selamat menyaksikan. Thank you.